Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi. Kita mulai dari informasi seorang warga terjebur sumur sedalam 20 meter di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tim penyelamat yang hendak mengevakuasi korban pun harus berpacu dengan waktu. Tim penyelamat dari Damkar dan BPBD setempat berusaha mengangkat Sahuri 26 tahun dari sumur sedalam 20 meter di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Proses evakuasi korban berjalan dramatis karena harus berpacu dengan waktu. Sumur yang sempit dan oksigen yang terus menipis menjadi kendala, namun setelah berjuang hampir 2 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sahuri terperosok ke dalam sumur yang berada di samping rumahnya akibat minimnya penerangan di area sumur. Proses evakuasi kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Karena kita pasang alat, setelah itu kita fikan alat itu benar-benar aman untuk rekan dan korban. Kedalaman sumurnya berapa? Kedalaman kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter. Kendala yang dihadapi apa? Kendalanya sumurnya terlalu sempit, jadi uap udara sangat sedikit sekali. Guna memastikan kondisi kesehatan korban, petugas membawa Sahuri ke rumah sakit. Sementara area di sekitar sumur ditutup untuk mencegah kejadian serupa. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Nah, inilah pentingnya penerangan ya, Listia. Ini gara-gara penerangan yang tidak memadai gitu. Betul. Sehingga orang bisa terperosok ke dalam sumur. Dan sebenarnya untuk kejadian warga yang terperosok ke dalam sumur ini bukan kali pertama ya. Sebelum-sebelumnya ini di beberapa daerah juga ada justru anak kecil. Nah, bahayanya ini warga yang anak kecil yang bermain di sekitar sumur, terus terperosok ke dalam sumur yang mengakibatkan nyawanya juga terancam. Ini harus diperhatikan untuk penerangannya ya, dan pengawasannya. Betul, apalagi untuk anak-anak, utamakan adalah pengawasan. Betul. Dari orang tua. Dan pemirsa, ke informasi selanjutnya, tabung gas meledak akibatkan 4 warung makan di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Ya, 3 orang terluka dalam peristiwa kebakaran ini. Allah, jangan tambah gede, cepetan memadam. Kebakaran menghanguskan 4 warung makan di perumahan Pondok Cipta, Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun hembusan angin membuat api semakin besar. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi dan api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut salah satu saksi mata, kebakaran akibat ledakan tabung gas di salah satu warung makan. Ya, dari awalnya sih itu dari tabung gas ya, sempat ada kebocoran, saya sempat ngomongin juga, bang itu suruh dibawa keluar, tapi karena mungkin gak kebiasaan jadi panik, terus gak lama kemudian meledak dan ada suara api juga di situ. Info dari pemilik sementara ini penyebab kebakarannya dari kebocoran pemasangan tabung gas. Ada ininya bang, korban jiwa? Info laporan tadi ada laporan korban jiwa 3 orang. Bakar ringan lah ya. Alhamdulillah bisa diselamatkan dan selanjutnya tidak ada. Mungkin kerugian yang ditaksir kurang lebih sampai ya 50 jutaan. Kebakaran juga melukai 3 orang yang merupakan pemilik dan karyawan rumah makan, dan mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Mau diinin kali ya? Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Nah, kebakaran juga terjadi, Lista, di Surabaya. Warung makan ini terbakar dan pemilik warung akhirnya histeris karena bangunan rumah dan 2 unit motornya ikutan terbakar. Ya, dan kita simak informasinya. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah hingga warung makan ayam geprek di Jalan Gubeng Air Langga, Surabaya, Jawa Timur. Sepuluh mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dibutuhkan waktu 15 menit untuk memadamkan api.
Pemilik rumah histeris melihat rumah, tempat usaha, dan kendaraannya ludes terbakar. Kita belum ketahui ya penyebabnya ya. Hmm. Nah, selain bangunan, apa aja yang terbakar nih, Pak? Ada di antaranya dua sepeda motor, kelihatan. Nah, licin. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga karena hubungan pendek arus listrik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Puluhan rumah di Balikpapan Barat, Kalimantan Timur ini juga ludes terbakar, Gede dan pemirsa. Dan akibat kebakaran ini, satu orang meninggal dunia. Dengan cepat membakar rumah penduduk di Jalan Letjen Suprapto Baru Ulu, Balikpapan. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah warga di 3 RT. Material rumah yang terbuat dari kayu dan berhimpitan membuat api dengan cepat meluas. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Butuh waktu 3 jam untuk memadamkan api. Dalam kebakaran ini, seorang warga ditemukan meninggal dunia terbakar. Korban diketahui bernama Haruna, berusia 55 tahun. Api membesar, api membesar. Pemadam kebakaran masih berjibaku untuk memadamkan api ini. Sar Brimob membackup para pemadam. Jajaran Sar Brimob membackup para pemadam. Demikian, untuk sementara situasi terkini, 5 Juni 2020. Iya, dalam satu hari setidaknya ada 3 kali kebakaran di tempat yang berbeda ini. Artinya memang memasuki musim kemarau ini warga juga harus ekstra hati-hati ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang berpotensi untuk menimbulkan kebakaran, Lisa. Ya, selain berhati-hati saat melakukan aktivitas, itu juga harus waspada ataupun berhati-hati saat meninggalkan rumah. Betul. Harus dicek terlebih dahulu apakah gasnya ditutup, apakah sudah ditutup ataupun kompornya sudah dimatikan, dan listrik jangan sampai ada kabel listrik yang justru berpotensi ataupun memicu kebakaran. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ricuh demonstrasi mahasiswa terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ya, mahasiswa yang memprotes perusakan lahan sekitar Danau Toba mengadang truk pengangkut kayu yang melintas. Puluhan mahasiswa Universitas Simalungun, Pematang Siantar, Sumatera Utara mengadang truk pengangkut kayu yang melintas di sekitar kawasan wisata Danau Toba. Aksi adang ini sebagai bentuk protes mereka akan dugaan perusakan hutan di sekitar Danau Toba oleh PT Toba PULP. Polisi sampai kewalahan mengatasi tindakan nekat mahasiswa yang naik truk untuk menghentikan truk. Tidak hanya di jalan raya, keributan dengan petugas keamanan kampus tak terhindarkan saat sejumlah mahasiswa berusaha memblokade jalan masuk ke kampus. Jadi kita di sini turun hanya untuk memintakan pemerintah segera mencabut izin konsesi yang telah diberikan kepada PT TPL. Aksi demonstrasi ini merespon sejumlah bencana yang terjadi di sekitar Danau Toba beberapa waktu lalu. Para mahasiswa menduga longsor dan banjir di daerah wisata dipicu karena maraknya perambahan liar di sekitar danau. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darman Setiawan, iNews melaporkan. Dan sementara itu, pemirsa, di Jakarta, belasan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung KPK. Dalam aksinya, mahasiswa mempertanyakan proses laporan dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Langkat. Dan korupsi Bupati Langkat, belasan mahasiswa berorasi di depan gedung KPK. Mahasiswa mempertanyakan proses laporan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Langkat yang dianggap lamban ditangani. Dugaan korupsi dana alokasi khusus atau DAK di Kabupaten Langkat terjadi pada 2019 silam, menyeret nama Bupati Langkat dengan dana sebesar 7 miliar rupiah. Mahasiswa berharap KPK segera memproses laporan dugaan korupsi.
terkait laporan kita yang pernah masuk tanggal 24 Maret, kita menanyakan sampai mana laporan tersebut. Karena sampai sekarang kita menunggunya, pihak KPK-nya tidak pernah memberi informasi kan itu. Dari aksi unjuk rasa, kita beralih ke razia pemirsa pengemudi ojek online. Kocar kacir saat dirazia petugas gabungan di Pasar Senen Jaya, Jakarta. Iya, puluhan sepeda motor yang tidak sempat dibawa kabur disanksi cabut pentil oleh petugas. Puluhan pengemudi ojek online di Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu pagi berlarian saat melihat kedatangan petugas gabungan. Dengan gesit, pengemudi ojek ini langsung melarikan motor mereka yang parkir di bahu jalan. Namun, sebagian motor yang menyalahi aturan parkir tak sempat dibawa kabur pemiliknya, hingga petugas memberi sanksi cabut pentil. Karena memang sudah ada rambu-rambu yang sudah ada larangan yang terpasang bahwa di trotoar maupun di bahu jalan ya dilarang untuk berparkir yang kendaraan roda 2 maupun roda 4. Keberadaan parkir liar di jalanan selain melanggar aturan juga menyebabkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Iya, berulang kali dilakukan razia seperti ini, tapi ternyata tidak memberikan efek yang jera gitu. Betul. Kepada ojek online ini. Tapi di sisi lain memang para konsumen ini membutuhkan jasa ojek online untuk membeli barang dengan sangat cepat begitu ya. Dan sebenarnya untuk salah satu solusinya adalah dari pihak entah itu rumah makan atau pusat perbelanjaan, ini menyediakan tempat parkir khusus shelter, gitu ya? Ataupun shelter. Jadi para ojek daring ini bisa parkir secara aman dan nyaman. Iya, dan berikutnya pemirsa, gara-gara sakit hati kepada suaminya, seorang ibu di Lebak, Banten tega menganiaya bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku telah ditangkap polisi dan mengakui semua perbuatannya. Bayi yang baru berusia 2 minggu ini dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Pelaku bahkan merekam sendiri aksinya dengan video di telepon genggam. Berbekal video yang beredar viral, jajaran Polres Lebak mengamankan pelaku di sebuah hotel di Serang, Banten. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Pelaku menganiaya buah hatinya karena emosi dan kesal akibat kerap cekcok dengan suaminya yang jarang pulang ke rumah. Pelaku dikenal sebagai pribadi tertutup. Namun tetangga mengaku kerap mendengar pelaku dan suaminya cekcok. Aja dari awalnya juga kami nggak mengetahui sama sekali. Taunya setelah video itu viral. Nah, kejadiannya sendiri juga kami nggak mengetahui. Jangan kan untuk istilahnya perlakuan si putri-putri itu, tinggal di sini juga melapor juga enggak. Jadi statusnya bukan warga saya. Pelaku dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ini sungguh miris ya, seorang ibu yang susah payah mengandung 9 bulan hanya perkara cekcok dengan suaminya ini tega menganiaya buah hatinya sendiri. Iya, ironisnya dia malah merekam sendiri aksinya. Merekam sendiri, dan betul. Ini sebenarnya harus ada orang-orang yang di sekitar lingkungan dari ibu yang mengalami apa ya gangguan tekanan. Begitu ya, tekanan begitu, harus menyadari bahwa ini berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol mungkin ya. Harus aware ya, harus untuk aware. Kondisi lingkungan sekitarnya, keluarga, betul. Tetangga itu bisa harus aware. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah ini terjerat teror pinjaman online. Ya, pinjaman yang semula hanya 3,7 juta rupiah kini berbunga menjadi 206 juta rupiah. Wow. Tak kuat terlilit utang pinjaman online, seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah akhirnya menempuh jalur hukum. Afifa Muflihati mengaku tak kuat dengan teror yang diterimanya lewat pesan singkat dan media sosial dari para penagih utang. Kasus bermula saat Afifa mengajukan pinjaman 5 juta rupiah kepada sebuah akun pinjaman online, namun hanya cair 3,7 juta rupiah dengan tempo pengembalian 7 hari. Karena tak mampu membayar, Afifa meminjam uang lagi ke akun pinjaman online lainnya.
Pinjamannya pun membengkak hingga 206 juta rupiah dalam waktu 67 hari. Dengan perjanjian harus ada akad. Dan akad itu paling tidak dituangkan dalam bentuk agreement atau surat perjanjian. Baik itu bisa bersifat langsung, otentik, di bawah tangan maupun secara elektronik misalnya. Tetapi melihat caranya ini kan kemudian tidak memenuhi syarat itu. Sepanjang yang diketahui Bu Arifah tidak pernah kemudian menandatangani agreement atau surat perjanjian apapun. Sehingga kalau kemudian disebut dengan pinjam-meminjam atau perjanjian tentu saja. Afifah mengaku terpaksa meminjam untuk kebutuhan anak. Saya memang tahu kalau memang pinjam-meminjam via online seperti ini itu memang nanti ujungnya itu akan terjadi ancaman. Namun di kala itu, pada tanggal 20 Maret itu tepatnya, itu memang kondisi kami itu memang benar-benar sangat mendesak, yang mana kebutuhan anak saya, entah susu maupun diapers, itu memang harus terus berjalan, Mas. Jadi situasinya memang memang harus memaksa saya, gimana caranya saya harus mendapatkan uang pinjaman itu di saat itu juga, gitu. Kini kasus dugaan tindak pidana dalam pinjaman online ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Kasus serupa pernah dialami seorang guru taman kanak-kanak di Malang, Jawa Timur. Korban terjerat pinjaman online hingga 40 juta rupiah setelah menggunakan 24 aplikasi. Korban akhirnya mendapat bantuan dari sebuah lembaga amal untuk melunasi utangnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya Lista, kalau dulu ada namanya lintah darat, sekarang namanya berubah menjadi lintah daring. Lintah daring. Dan ini juga sebenarnya untuk kasus Ibu Afifah sebagai pembelajaran ya dari warga. Betul. Semakin maraknya pinjaman online ini memang memudahkan warga yang membutuhkan uang. Tapi harus diketahui, karena ada persyaratan yang sangat panjang yang harus dibaca dan dimengerti oleh warga. Seringkali ini sering di-skip ya, hanya langsung saya setuju langsung seperti karena itu. Karena persyaratan kan banyak sekali dan tulisannya kecil-kecil. Pencet agree aja. Betul, dan ini harus diwaspadai sebenarnya. Sampai ratusan juta. Takutnya bunganya yang sangat besar ya. Dan ini juga kasus Ibu Afifah jadinya mau tidak mau gali lubang tutup lubang gede. Dia meminjam pinjaman online lainnya lagi untuk melunasi pinjaman online yang sebelumnya. Nah ini yang harus jangan ditiru ya, harus dihindari. Betul, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Korban arisan online melalui grup percakapan WhatsApp melaporkan uangnya yang raib. Iya, dan korban menempuh jalur hukum karena uang yang telah disetor sejak 3 bulan terakhir belum juga dicairkan. Dengan membawa sejumlah barang bukti transaksi setoran serta tangkapan layar percakapan grup WhatsApp, 7 ibu rumah tangga yang menjadi korban arisan online melaporkan dugaan penipuan. Uang arisan online yang berjumlah puluhan juta ini sejak 3 bulan tidak dicairkan oleh koordinator arisan online. Korban terpedaya dengan janji keuntungan yang besar oleh koordinator arisan online yang mengaku istri anggota TNI, hingga mereka melakukan setoran dengan transfer antar bank. Saya total 27.013.000. Karena di sana ada administrasi juga. Kita bayar administrasi di awal. Itu dijanjikan berapa dengan setor uang segitu? Macam-macam kan, kita ada yang per 10 hari, ada yang kita tergantung kita pilih nomor yang berapa. Tergantung anunya, kita pilih listnya yang mana, Pak. Jumlah anggota arisan online ini mencapai 50 orang dan diperkirakan jumlah kerugian mencapai 400 hingga 500 juta rupiah. Dan penipuan dengan modus arisan-arisan, sementara masih kami dalami, kami periksa para pelapor, kemudian saksi-saksi, dan yang mengarah kepada terlapor. Ya, sementara berbagai keterangan dan alat bukti masih kami lengkapi, masih dalam proses penyelidikan. Kasus penipuan arisan online kini sedang diselidiki kepolisian Resort Jember guna mengungkap adanya dugaan penipuan yang dikemas arisan online. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Ya Lisa, kebanyakan arisan online ini kebanyakan menawarkan keuntungan yang besar gitu ya, dan di luar dari ketentuan-ketentuan OJK misalnya. Nah ini harus diwaspadai ketika ada tawaran untuk investasi atau arisan, berkedok arisan begitu betul. Ya, dengan iming-iming keuntungan yang besar ini harus diwaspadai karena bisa jadi berpotensi sebagai penipuan. Dan kalaupun arisan lebih baik sebenarnya arisan sesama teman ya, jadi jelas seperti itu. Dan untuk nominalnya sebenarnya tidak usah terlalu besar, yang penting berkumpulnya bersama teman. Tapi kalau misalkan untuk masalah investasi, lebih baik investasinya juga langsung ke yang real juga, seperti yang Gede katakan, mungkin bisa emas ya, langsung membeli emas berupa emas batangan ataupun emas perhiasan. Ini kayaknya lebih aman dibandingkan investasi bodong ataupun arisan online. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah jemaah wanita yang sedang sholat hingga kini masih diperiksa kejiwaannya. Aksi pelaku di salah satu musola di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini terekam oleh kamera pengawas. Oh, bukan. Iya. Bukan. Iya. Ini dia nih. Aksi pelecehan seksual di rumah ibadah kembali terjadi. Kali ini seorang pria melecehkan sejumlah jemaah perempuan yang sedang salat di Musala Al-Amin, Jatinegara, Jakarta pada Jumat sore. Aksi pelaku yang menempelkan kelaminnya ke jemaah perempuan terpergok salah satu jemaah. Meski sempat kabur, pelaku ditangkap warga dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Meski para korban enggan menjadi saksi, polisi tetap melanjutkan kasus pelecehan seksual ini dengan memeriksa kejiwaan pelaku yang berusia 41 tahun. Yang diduga korban tidak bersedia untuk menjadi saksi ataupun pelapor, kami lakukan pembuatan laporan polisi model A. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, diduga si pelaku mengalami gangguan jiwa, tapi untuk memastikan itu kemudian kami bawa ke rumah sakit Polri dalam rangka pemeriksaan kejiwaan. Hal serupa juga pernah terjadi di musola yang sama pada 2 tahun lalu, tetapi pelakunya belum diketahui. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, ini bukan kasus pertama nih. Beberapa waktu yang lalu juga ada orang asing gitu masuk ke tempat jamaah perempuan, anak-anak yang menjadi korban. Dan ini membutuhkan pengawasan sekali, terutama buat pengurus masjid begitu ya, benar-benar mengawasi ketika ada orang-orang asing yang patut dicurigai. Dan kemudian bisa ditindaklanjuti ini. Betul. Dan untuk semua rumah ibadah ini seharusnya sudah mulai memasang CCTV ya di berbagai sisi agar lebih mudah memantau pergerakan orang-orang ataupun oknum-oknum yang dicurigai melakukan hal-hal yang buruk seperti itu ya. Dan ini masih dalam kasus pelecehan pemirsa, kasus pelecehan seksual di salah satu sekolah swasta di Batu Malang terus diselidiki polisi. Iya, polisi telah meminta keterangan dari 13 saksi. Dari 15 korban pelecehan seksual di sebuah sekolah swasta di Batu Malang diperiksa polisi. 2 orang saksi yang diperiksa adalah saksi kunci dalam kasus ini. Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga telah menyerahkan sejumlah bukti ke penyidik untuk memperkuat laporan terkait pelecehan dan eksploitasi anak di sekolah tersebut. Mereka mulai terkena kasus pencabulan sejak usia 15 tahun. Apakah mereka sudah divisum semua atau gimana? Sudah, mereka dari total 13 yang sudah divisum, untuk saat ini sudah ada 9. Yang sudah divisum? Sudah. Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya melaporkan lebih dari 40 siswi menjadi korban kekerasan seksual, fisik dan verbal yang dilakukan pemilik sekolah. Dugaan pelecehan seksual dan kekerasan di sekolah swasta itu terjadi sejak tahun 2009 dan terungkap pada tahun 2020 lalu. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih memburu 3 pemeran video asusila di sebuah villa di Bali. Wakil Gubernur Bali mendesak polisi untuk segera menangkap para pelaku. Polisi masih memburu 3 pemeran video asusila di sebuah villa di Bali. 2 pelaku adalah warga negara Jerman dan telah kembali ke negaranya. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak imigrasi dan kepolisian.
Wakil Gubernur Bali mengatakan video asusila tersebut memberikan dampak negatif dan meminta agar para pelaku yang masih ada di Bali segera ditangkap. Ya itu kan selalu terjadi hal-hal seperti itu dampak negatif daripada pariwisata. Selalu terjadi hal itu kita hanya bisa mengeliminir, memberikan efek jera. Kalau memang kita bisa tangkap orangnya, kasih efek jera agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Sebelumnya, video asusila yang melibatkan 4 WNA dan 1 WNI menjadi viral. Mereka merekam pesta seks saat menginap selama 4 hari di sebuah villa di kawasan Canggu. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pengalihan lalu lintas terkait pekerjaan konstruksi MRT Jakarta fase 2 diterapkan mulai hari ini. Informasinya akan hadir sesaat lagi.